Sama juga ada pernah di nomor 0. Oh, sudah bagus. Ini paling yang kecil. Hei. Yo, kecil. Joget sih. Tak deng ter. Oke, guys, sudah terbuka. Ini kita tinggal angkat, maksudnya wis dibukai. Ayo, Mas. Ayo, saya mau buka YouTube. Dibantu dengan teknisi kombi, guys. Apakah bisa? Selamat datang di channel Mas Teknik, channel referensi teknologi tepat guna untuk pejuang pangan Indonesia. Salam dari Mas Dani, salam pejuang pangan Indonesia. Oke, di sini sudah ada Jiang Dong ya, JD ini ya. Juragan diesel. Juragan diesel atau Jiang Dong. Ya, 11-12 lah, sama-sama JD-nya ya. Nanti kalau mau beli diesel-diesel bekas atau mau servis-servis itu sekitar Lamongan, Gresik. Nah, bisa ke orang JD atau Juragan Diesel. Oke, langsung disclaimer ya sebelumnya, ini menurut saya ya, atau ya bukan untuk yang lain, tapi testimoni dari saya. Saya akan menjelaskan dan akan mereview sampai unboxing. Nah, ini nanti dipakai untuk pompa pasir. Sebelumnya kita unboxing dulu, yaitu ZH1130KD. K ini apa ya? K itu hopper, D ku apa ya, saya juga belum pelajari. D itu mungkin dinamo starter. Saya beli ini itu yang double starter, ini sudah pesanan ya, makanya ini saya mau review buat teman-teman sekalian. Nanti kalau mau beli yang double starter ini ya, tipe tipenya KD ZH1130JD, yaitu Juragan Diesel. Oke, ya ini tampak tempang sini, tampak masih kelihatan ini. Loh, ini kan new stronger gear ya, gigi baru lebih kuat, mantap ini. Jadi giginya lebih halus ya, makanya kalau rekomendasi diesel di bawahnya Jepang mas apa ya, saya rekomendasikan Jiang Dong seperti ini. Ndi ku ne apa satu tim mas. Ayo. Ya, tali sudah kita buka. Ini disingkirkan dulu soalnya bahaya ini. Anak cucunya kemari belanja. Inilah lah kedaris kita. Kita. Mbak Kolil. Kamu mau cek enggak? Sama juga ada pernah di nomor 0. Oh, sudah bagus. Hey. Yo, kecil. Yo, kecil. Tak deng ter. Oke, guys, sudah terbuka. Ini kita tinggal angkat, maksudnya wis dibukai. Ayo, Mas. Ayo, saya mau buka YouTube.
dibantu dengan teknisi kombi, guys. Apakah bisa? Wah. Dibantu dengan teknisi kombi. Nah, ini anaknya. Tak ding. Oke, CD ZH1130. Nah, ini yang beda, teman-teman. Kalau yang tipe seri ZH itu ada kalternya. Tapi kalau yang serinya CD langsung ya, itu tanpa kalter. Ini ada kalternya ini di bawah ini. Ini kalter namanya. Kalau yang tipe JD, JD 300 atau 330 langsung body ke bawah, seret-seret ya. Tanpa kalter. Oke, guys. Ini double starter. Mantap ini, tinggal tek-tek. Mantul. Untuk dari segi body ya, guys. Bodinya sama kurang lebihnya dengan JD 300. Tapi yang membedakan hanya di bagian halter dan mungkin torsi besarnya itu lebih besar JD 300 daripada yang ZH1130. Ada beberapa part yang mungkin berbeda, tapi dari sedikit kasat mata sih sama semuanya. Oke, saya mau masang-masang ini dulu ya. Ini knalpotnya yang didapat di sini di dalam ini. Wow. Halo, Kak. Kesannya digeret nih, aman. Halo. Di ya, tak bukain. Ada kunci roda gila, pompa saringan solar, saringan oli roda gila, oli slinger, kunci Cina atau kunci fleksibilitas 18, 21, 13, 16 ini ada. Kayak kuncinya Yanmar ini. Ya. Ada skur, ada apa ya sini? Bo, koyok ini kalo nempel dulu. Tes. Nah, nempel. Oke, starter cowili ya. Terus ini nozzle, ada berserker, buku bacaan, terus sama ini passenger cup, ada paut-paut. Terus ini untuk bawaannya yang pendingin. Baik, langsung kita rakit saja. Ntar atas. Yes, tinggal digeser dulu biar nggak panas, teman-teman. Geserin ya. Pengisian oli 5 liter. Jadi guys, tua 50 tahun bisa nyalain RGD ini. Lihat apa? Holy, apa? Loh, itu dari kare sito. Mau Wah. Kan ini gue belakang dulu kan. Gue juga manggung.
Tangan bukan tangan api, kok apa? Apa bawa kemana kamu? Tambah kau tengah rumah sakit tambah repot. Lo, ya kacau kan? Ayo mul. Aku semari. Saya kan dah filter. Komar. Mengulang zaman Komar. Biasa. Guys, kita tes starter. Ter. Jadi kalau yang Jiangdong memang geraknya agak pelan, guys. Karena memang bodinya itu full semuanya. Deng 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 deng. Terus suaranya knalpotnya pun besar. Nah, ini berhubung ZH ya. ZH. Jadi ya enggak begitu ulem dan ya getarannya pun masih banyak. Terus untuk dari segi capit selengernya ini yang berbeda ini. Selenger ini. Ini pakai yang model capit, bukan model Kubota. Perbedaannya lebih panjang. Ini yang 195. Oli naik. Suara berisik dari ini, guys, kurang kencang.
setelah ini selengkeran kedua ketiga sudah enak. Belum ada pijakannya, jangan main-main gas ya teman-teman, bahaya. Kalau main gas nanti bisa jadi balik gini, dia melompat. Jadi harus mati ya mati, besar ya pecar. Seperti itu. Jadi kalau sudah nyala diesel besar-besar seperti ini, belum ada dudukannya, itu jangan main gas, jangan dar-dar gitu. Nanti bisa-bisa malik seperti ini, teman-teman. Kalau mau dimatikan langsung matikan, mau dibesarin ya besarin gitu, guys. Oke. Okay? Oke, sekian, terima kasih sudah menonton mulai awal unboxing review ya. Teman-teman tadi ya, mungkin tadi saya enggak jelas ya. Saya detailkan lagi sedikit ya untuk penutupan. Untuk jandu seperti ini itu tipe selengkernya ZH itu model patel seperti ini, model lele ya, ada sungunya seperti ini. Tapi kalau yang JD tipe JD 300 ya, itu biasanya modelnya balian, ini yang di dalam sini dan ini di luar, kayak diesel Kubota seperti ini. Seperti ini. Jadi kalau yang tipe JD, untuk selengernya tipe ZH130 lebih panjang ya. Nah, ini lebih pendek. Kalau yang tangannya rusuh panjang enak. Kalau yang selanya nafasnya pendek, mending lewat pakai yang pendek aja. Selanjutnya untuk dari bodi semuanya ya, ada yang sama ada yang tidak, teman-teman, karena memang sudah serinya aja seri ZH, melainkan yang ini sudah seri ZH yang tipe KD, yaitu pakai double starter. Oke, rekomendasi apa yang cocok dan kuat untuk diesel sekelas Cina? Ya, saya akan rekomendasikan diesel Jiangdong seperti ini, atau dengan tipe seri Jiangdong atau ZH atau JD ini, guys. Ini sudah kelasnya menurut kami, menurut saya, untuk perakitan yang ya kesekian kalinya. Ini apa namanya? Saya rekomendasikan pakai Jiangdong itu, guys. Harganya pun ya lumayan dibanding dengan yang merek Cina lainnya. Ini yang kelasnya yang tinggi. Untuk apa namanya, klaker, maksudnya bearingnya itu juga sudah menggunakan bearing yang double ya, tipe yang apa itu, yang besar sama yang kecil, terus giginya itu juga miring. Karena sudah tidak pakai apa namanya metal atau metal duduk gitu ya, guys. Oke, terima kasih sudah menonton video di channelnya Mas Teknik. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk teman-teman sekalian. Selanjutnya akan proses perakitan. Nanti kalau sudah dirakit, kita akan review kembali di video-video selanjutnya. Oke, pantengin terus. Nanti saya akan cantumkan insya Allah di deskripsi. Untuk link pembelian bisa langsung klik di deskripsi atau langsung ke komentar di bawah untuk mau tanya-tanya. Selanjutnya saya akan merakit dulu karena waktu yang sangat mepet dan harus selesai untuk merakitannya. Terima kasih. Salam dari Mas Teknik. Salam coba desa. Sampai jumpa. Cakep.